Cara membuat Bloody Dead Brand. Dicatat ya bahan-bahannya buat bikin Bloody Dead Brand. Berikan satu buah Bloody Dead Brand kepada Sin. Map ini untuk mencari Elder Brand. Serta ada beberapa armor dan weapon yang drop juga di sini. Nah, bener kan drop tuh barangnya. Memberikan satu buah Bloody Dead Brand kepada Sin. Kirain Blackwing. Taunya Imperial Spear. We'll be right back.
Eh beneran hasilnya ini loh. Lihat ga? Map ini untuk mencari dead brand. Lanjut ke Freya ya, buat cari free roll cookie. Nih, buat dapetin free roll cookie. Kita adu sweet nih sama si abang ini. Jangan lupa ketik dulu kodenya. Nah terus pilih deh, mau gunting, batu apa kertas. Yah kalah deh gue. Yes menang. Kalah lagi. Yes menang. Kalah lagi. Gagal deh. Untungnya udah ada stok free roll cookie. Oh iya, teman-teman bisa nunggu beberapa menit kalau mau main lagi. Jadi sabar ya. Jangan lupa pakai Garuda Head. Buatnya di Abbey. Quest Monastery lantai 3. Nah, di sini mapnya. Kalian tinggal teleport aja. Eh, nabrak. Nah ketemu nih sama si yang buatin.
Bahannya pastikan udah siap di inventory. Tuh ya, jadikan Bloody Dead brandnya. Tuh lagi tuh. Jadi kalau teman-teman udah buat ini, teman-teman bisa spawnin boss monster. Sampai jumpa lagi.